Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Apa Urban. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi tips bagaimana cara menangani hama pada bunga mawar. Dua minggu setelah pembelian dan pindah tanam, bunga mawar ini terkena hama. Saya memangkas daun-daun yang menguning. Saya memangkas bagian tanaman yang terkena hama. Di minggu keempat, sudah tumbuh kembali tunas-tunas baru. Daun-daun muda tumbuh subur. Saya kembali memangkas daun-daun yang sudah tua karena terlihat tidak segar. Daun-daun bunga mawar tampak subur, namun sayang penampakannya jadi seperti ini karena dimakan oleh hama. Saat ini sedang musim hujan, daun-daun bunga mawar yang lain pun terserang oleh hama. Ketika saya menggemburkan media tanam, saya menemukan hama di dalam tanah. Dengan terpaksa, saya memangkas kembali daun-daun bunga mawar yang sudah tumbuh subur ini. Saya mencoba menggunakan pestisida nabati dari larutan kulit bawang. Hama baru muncul kembali.
Akhirnya saya memakai pestisida kimia untuk merawat bunga mawar ini. Dengan pemberian pestisida kimia selama 1 minggu sekali, tanaman bunga mawar menjadi bebas dari hama. Demikian sedikit sharing saya kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.